seperti tahun-tahun sebelumnya, saya yakin JF3 adalah tempat untuk kita semua berkreasi ya. Saya melihat harusnya perkembangan kita akan lebih maju karena industri sekarang udah lebih berkembang, artinya lebih open, dan kita para desainer kita juga sudah dapat kesempatan lebih banyak untuk go international. Selamat dan sukses untuk JF3 yang ke-13. Selamat datang di rangkaian acara Fashion Festival JF3 2016. Kita juga sebetulnya nggak nyangka menang ya, benar-benar nggak nyangka menang. Ya harapannya sih semoga bisa lebih maju lagi di dunia modeling. Saya sangat berterima kasih kepada GMS yang sudah memilih saya sebagai juara satu wanita 2016. Kedepannya sih yang pasti lebih banyak desainer-desainer muda yang mau mengikuti ajang seperti ini gitu, karena ajang seperti ini tuh sebenarnya membangun diri sendiri gitu, untuk memperkaya pengetahuan juga, memperluas pengalaman gitu. JF3 2016, I love it. Yang saya angkat adalah pelangi Palembang, yang mana juga saya mix dengan pelangi Nusantara, karena kain pelangi adalah kain salah satu yang tertua cara membuatnya, motifnya dengan cara diikat celup. Dari JF3 2016, I love it. Konsepnya sendiri aku bikinnya bajunya sendiri lebih modern gitu. Jadi lebih warna-warni karena aku ambil baju bagian luar dan bikinnya lebih muda, lebih young, lebih energi gitu. Halo JF3 2016, I love it. Tema fashion show saya adalah Indigo Interlude. Saya mengangkat kain dari asal daerah opa saya, dari Tuban, yang saya belum pernah lakukan sebelumnya, dan saya menemukan bahwa kain dari daerah Tuban itu luar biasa. JF3 2016, I love it. Fashion show hari ini sangat etnik, musiknya bagus, dan para desainer benar-benar memberikan yang terbaik dari mereka untuk membuat kita terbuka mata terhadap kain negeri Indonesia Barat. Kami merasa bangga dan sangat bersyukur atas hasil ini. Selamat dan sukses untuk JF3 2016.